untuk masa ni saya dalam proses nak grip lagi. Okay, sebab saya dengan man ni baru lagi. Dia dalam 60-70% je yang saya boleh grip. Belum 1%. Okay, kali ni kita bersama dengan Wayus, iaitu drama untuk kumpulan Mei. Yeah. Okay Wayus, apa khabar Wayus? Baik. Sihat, Alhamdulillah, sihat. Okay Wayus, sedikit daripada kami ingin tahulah kan. Mm-hmm. Okay. Pertama sekali, Wayus telah pun menjadi drama tetap kumpulan Mei kan. Okay. Sejak dalam beberapa tahun ni kan. Mm-hmm. Boleh tahu sikit, sebelum Wayus bersama dengan Mei, saya pernah tengok dalam... masa tu ada show di Stadium Negara. Okay. Wayus bermain dengan SYG, betul kan? Oh, okay. Betul kan? Ya, betul. Okay. Selepas SYG tu, adakah Wayus free ataupun tak ada band apa-apa? Maksudnya? Saya sebelum join SYG lagi pun memang saya dalam independent. Maksud dia saya ada band-band seperti Band Function, band Underground, band-band independent kan? Selepas tu baru saya join SYG. Yang selepas tu orang kata apa, barulah bermula perjalanan masuk ke mainstream. Baru baik, rasa baik. So sebelum join May, saya dah ada pengalaman dengan band-band mainstream yang lain. Okay. Selain daripada SYG, saya ni macam kata apa, macam Tuhan dah letak untuk membantu legend. Contoh saya pernah membantu untuk drum, main drum bersama Angel Heart. Okey. Malut dah. Original line up Angel Heart. Lepas tu dengan band independent Shizuka, lepas tu thrash metal Scum. Geng-geng ni drama tak ada kan. Okay. Jadi dia orang, saya rasa appreciate lah. Kadang lagi satu saya suka nak mencuba benda-benda yang kata buat genre-genre lain kan, selain daripada metal kan. Dengan Mei, dengan Mei Wayus dah berapa show, berapa konsert dah main dengan Mei? Banyak juga. Banyak juga lah. Okey, konsert besar lah, konsert besar lah. Yang terbesar dibuat di organize oleh Abang Alut juga. Abang Alut Angel Heart, iaitu konsert Legenda Rock sama apa Babylon, May, SPDC dan juga Rusty Blade. Yang tu setakat ni yang paling besar dengan May. Masalah di Sungai Wang lah. Ya. Okay, baik. Nak tanya sikit lah. Wayu seorang musician kan. So, maksudnya hari ni May mempunyai penyanyi baru. Penyanyi baru Naim. Okay. Bagaimana keserasian Wayu dan Wayu, May sendiri dan Naim untuk show kali pertama ni? apa friendship. Friendship. Okay, sebelum saya join band ni, ialah kita orang ni warga Ipoh ni, selalunya musician ni dia selalu berjumpa. Jadi sebelum join band pun saya dah kenal Abang Abu, saya dah kenal Abang Yus kan. Termasuklah ex May, Abang Mu siapa semua kan, dengan Abang Man, semua dah pernah berjumpa lah. Jadi saya tak ada masalah bila Abang Abu dengan Abang Yus panggil audition, saya masuk May audition. Jadi bila join tu automatik lah ada chemistry. Okay, kalau katalah malam ni nak bagi bintang dengan Naim ni daripada 0 hingga 10 berapa Wayu nak bagi bintang? Kalau kata rating ya. Ini first time kan? Ini first time. Rating dulu. Kita tengok mungkin ke depan boleh diperbaiki mana-mana yang lemah kan. Untuk saya lah. Sebab Naim sebenarnya cukup praktis dengan May kan. Jadi untuk malam ni pun dia dah memang cukup praktis. Setiap minggu dia turun ke Ipoh. Oh, turun ke Ipoh? Dia bagi komitmen yang bagus. Dia memang tak ada masalah. Panggil jam, datang kan. Seminggu dua kali, tiga kali dia datang untuk show kali ni lah. Untuk saya bagi 9/10. Oh, dah terdekat lah tu. Satu bintang tu sikit-sikit lagi lah nak touch up kan. Sikit-sikit lagi communication, lah. Communication, relationship. Mungkin dia akan polish lagi lah. Saya percaya dia boleh buat. Setakat chemistry tu memang dah macam biasa lah. Dah kenal lah. Okay, baik abang. Okay, Wayus, kata-kata untuk peminat Wayus ataupun peminat May tu sendiri, Wayus, silakan. Okay lah, pada peminat-peminat saya dan juga kumpulan May, saya sendiri pun ada kawan-kawan yang meminati saya dalam bidang muzik ni. Saya appreciate lah. Saya appreciate semua
penghargaan daripada kawan-kawan yang datang show support. Jadi tak ada dia orang ni. Mm-mm. Tak ada lah. Saya ni tak ada berdiri kat sini lah. Okey okey. Kita pingat. Interview kan. Ara. Lanjut. Oh, lanjut. Okey okey. Oh, baik. Wah, ada hamper. Ah, okey. Oh, iklan. Jadi, saya appreciate semua peminat-peminat Wak Yu sendiri yang sampai dia orang kata apa, kat mana saya perform, dia orang datang. And then, dah sampai jadi satu tagline Lendio. Yalah, Lendio lah. Boleh sebut lah kat ramai-ramai dekat bawah stay kan. Jadi saya seronok lah. Jadi seronok dan saya memang menghargai semua peminat-peminat. Okay, masuk Wahyu. Peminat-peminat ni. Okay, terima kasih banyak Wahyu ya. Dan sedi meluangkan masa untuk kita orang interview. Okay Wahyu, semoga baju jaya. Bye. Okay Wahyu, okay. Thank you. Bye. Awak interview Pin. Cakap tak pandai. Ah, tak apa. Ya, Allah tak cakap. Menyanyi boleh. Cakap cakap tak boleh. Menyanyi pun ini. Apa? Tak apa. Tapi awak tanya. Okey. Siap. Okey, sekarang kita bersama dengan Naim, ya. Naim penyanyi baru kumpulan Mei. Okey Naim, apa khabar Naim? Khabar baik. Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Naim, sedikit soalan lah. Kita orang nak tahulah kan. Mungkin peminat pun nak tahulah. Okay. Sejak bila Naim mula menggotai kumpulan Mei ni? Saya menggotai kumpulan Mei ni pada bulan puasa lah tu ni. Bulan puasa. Itu pun atas Mi Ranger. Dia yang recommend lah. Ni sebenarnya Mi meminang Naim atau macam mana? Ya, saya nak relax. Okey. Kita tahu. Kau gerak dulu lah betulnya. Okey. Aku kenalkan kau nanti cuba kan. Jadi Mi Ranger lah. Orang yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab memperkenalkan Naim kepada Mi. Okey, baik. Kita tahu kan, ada spekulasi ataupun ada kata-kata yang tak berapa sedap kita nak dengar di luar kan Naim kan. Sebab Naim baru saja lepas berpisah ataupun keluar daripada band yang lama itu kan. So, apa pandangan Naim setelah Naim kata orang tak lama kot, tak sampai setengah tahun kan? Dengan band berpisah dengan band lama kan? Dalam dekat 2 tahun juga. Dekat 2 tahun juga Okey. Dekat 2 tahun je. Betul lah, 2 tahun. Tahun lebih kot, tak sampai 2 tahun. Okey, baik. Apa pendapat Naim tentang Naim hari ini setelah berpisah dengan band lama dan join dengan Mei pula hari ini? So, bukan satu nama yang kecil kan? Kita tahu bukan satu nama yang kecil. Apa pendapat Naim dengan kata-kata mungkin penyokong Naim sendiri daripada band lama? Okay, jadi nak tahu apa pandangan Naim sendiri, pandangan peribadi Naim sendiri untuk setelah Naim menganggotai kumpulan Mei. Macam pandangan saya sebenarnya, saya ni dengan Mei ni saya hanya cuba. Tapi dengan anggota band lama pun saya harap bagi sokongan jugalah. Mana mungkin rezeki jodoh saya dengan band lama sampai tahap tu. Okey. Saya doakan saya terus supaya baik-baik je. Supaya berjaya jugalah. Berjaya jugalah. Yeah, sokong dia sama-sama kita. Dalam industri ni, sama-sama sokong lah. Saya pun tak nak berpanjangan. Kira apa? Kalau boleh selesailah dengan selesai cara baik dan cepat secepat mungkin ya. Okay, mungkin ada salah-salah faham apa semua itu kata boleh selesaikan di luar. Okey. Kita tukar topik. Chemistry Naim dan kumpulan Mei setakat ni untuk nak di Naim sendiri. Macam mana chemistry tu dengan orang ni? Saya untuk masa ni saya dalam proses nak grip lagi. Okey. Sebab baik. Saya dengan Mei ni baru lagi. Memanglah lagu-lagu dia memang kata orang lagu keras ya. Keras. Saya baru dia dengan Mei dia dalam 60 ke 70% je yang saya boleh grip. Belum 100%.
Tahu tak. Lah lagu Mei kan. Ah, okay, okay, macam mana kan. Okey okey okey. Sebab belum dapat penuhnya, tapi saya cuba yang terbaik lah untuk malam ni. Okey. Nak yang anggota permanent ataupun sebagai atau macam mana? Saya ke dah ke masuk Mei lah. Masuk Mei lah. Masuk itu je. Oh, okey, faham faham. Tak ada agreement. Okey, faham faham. Baik baik. Okey, kata-kata terakhir Naim untuk peminat Naim sendiri dan peminat Mei. Silakan Naim. Okey, kata-kata saya terakhir supaya sokonglah Mei. Saya pun baru, bukan nak menandingi siapa-siapa. Saya cuma baru je dalam industri ni, bagi sokongan lah. Mungkin ada salah silap tu semua, saya minta maaf semua. Kalau boleh, sokonglah perjuangan saya dan Mei. Dan sokong jugalah band lama saya tu juga. Supaya sama-sama naik. Okey, Naim, terima kasih banyak. Okay, kita sama-sama doakan sama-sama doakan Naim dan Mei terus maju jaya ke depan Kita tunggukan lagi show-show mereka ke depan. Okey Naim, terima kasih banyak Naim. Terima kasih banyak. Okey, thank you.